Tabe, bro, bray. Bagaimana kabar kamu semua? Terutama kamu berdealing dengan zodiak Leo. Ini energi karma dimulai dari bulan Oktober, November, Desember di tahun ini. Ini karma pasangan kamu dari zodiak Leo dan karma perebut pasanganmu. Seperti biasa, ini hiburan semua kembali meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wow, ini penonton Tarot Tabeo yang belum subscribe juga penasaran sekali. Apa karma yang didapatkan oleh Leo? Yang merasakan ini tarikan energi kamu yang menonton. Terima kasih semua. Kamu sudah mendukung channel Tarot Palu Tabeo. Mempersingkat waktu, Bunda langsung berdoa. Tabe. Bunda kasih semangat karma pasangan kamu Leo dan perebut pasanganmu. Dimulai. Karma pasanganmu zodiak Leo di energi Oktober, November, Desember. Begitu pula perebut pasanganmu Oktober, November, Desember. Di sini Bunda rasakan Leo sudah mendapatkan karma. Perebut pasanganmu, Bunda rasakan energinya ya. Di sini kesana kemari mencari bantuan atau mencari pinjaman, tetapi tidak terpenuhi. Wow, seperti itu energinya. Sorry bro, bray. Anaknya Bunda bersuara. Leo, karma di bulan Oktober, November, Desember. 5 kartu bagian karma Leo yang kamu ingin tahu. 5 kartu pula untuk perebut pasanganmu. Kartu yang satunya lagi bro, bray. Karma perebut pasanganmu. Jangan lupa beri dukungan channel Tarot Palu Tabeo, bro, bray. Satu kartu. Satu kartu di bagian perebut pasangan. Sorry ya, Bunda pisah-pisahkan begini. Dimulai pembacaannya. Energi karma keseluruhan di bulan Oktober, November, Desember. Di sini ada Leo sebagian ini masih larut dengan egonya. Ada keegoisan. Ada pula tentang trauma. Ada pula tentang kesombongan. Kesombongan oleh Leo. Ini seperti kesombongan Leo. Dan tidak mau disalahkan dan selalu menginginkan kebenaran. Atau Leo tidak suka disalahkan, merasa Leo selalu benar. Itu energi keseluruhan. Sehingga banyak permasalahan yang didapatkan Leo saat ini. Di sini ada energi kamunya ini, ada permasalahan ini dari tahun 2015, 16, 17. Di tahun 2019, 2021 saat ini merasakan pula. Ini tentang keegoisan. Tentang Leonya mendominasi. Kita mulai karma yang didapatkan oleh pasanganmu dari zodiak Leo. Di sini Leo, bila kamu berelementan Capricorn, Virgo, Taurus, dan kamu pula elemen api Aries, Leo, Sagittarius, mungkin kamu pasangannya, pacarnya, atau sebagai posisi keluarga, teman, ya sesuaikan saja dengan kondisi kamu alami. Di sini Leo mendapatkan tabur tuai, yaitu karma tentang kehabisan keuangan, tentang pengkhianatan keluarga, tentang pengkhianatan orang-orang yang dipercaya Leo. Di sini ada penyesalan Leo terhadap kamunya dari zodiak Capricorn, Virgo, Taurus. Ada pula penyesalan dari elemen air, penyesalan Leonya kepada elemen air Cancer, Scorpio. Di sini Bunda rasakan Leo sepertinya banyak beban, terbebani. Beban ini terutama disebabkan oleh dirinya sendiri, yang mana sudah menjanjikan kamu dan menjanjikan perebut pasanganmu. Sehingga saat ini di bulan November, Desember di sini, apapun yang dilakukan oleh Leo tentang usaha atau tentang apa menurut dia benar, di sini selalu ada kendala.
Ada pula Leo menghadapi seperti penyakit, bro, ini stroke. Ada pula tentang gula. Gula-gula ya, seperti itu, bro, gulali. Di sini Leo ada penyesalan. Penyesalannya kenapa menyakiti kamunya yang dari elemen tanah Capricorn Virgo Taurus, elemen air Cancer Scorpio, elemen api Leo, sesama Leo ada Sagittarius. Ada penyesalannya. Tetapi saat ini pula Leo tetap jaga image, jaga ego, bro, bray. Membuat karena dia tidak ingin kamunya mengendalikan Leo. Di sini walaupun salah Leo, dia tetap berprinsip atau selalu ingin berkuasa, menegaskan bahwa Leo sebenarnya benar. Tetapi sebenarnya tanpa disadari Leo, saat Oktober ini karena seringnya ketika kamu mungkin kamu mengeluarkan air mata atau kamu tidak dinafkahi atau kamu sudah berkorban, Leo tidak menghargai. Di sini sudah mendapatkan tabur tuai Leo. Ada pula secara sepihak Leo dipecat, tetapi tidak sampai karena hukum, Bunda rasakan. Ada pula kesulitan meminjam, ada seperti meminjam, tidak ada yang percaya karena keangkuhan, kesombongan yang ada di diri Leo. Ada pula ketakutannya Leo apabila kamunya dari elemen tanah, dari elemen air, api, bertindak mengakhiri hubungan ini. Itu yang merasa ya bersalah apabila kesabaran kamunya, kamu yang sudah Bunda sampaikan zodiaknya maupun elemennya, kesabaran kamu mengakhiri hubungan ini yang ditakuti oleh Leo. Sehingga Leo masih berusaha bagaimana memperbaiki hubungan ini. Dan sebenarnya pula sebagian Leo ini menyadari apa yang dilakukan dengan kamu sebenarnya salah, fatal. Sehingga dampaklah keuangan Leo kandas, penyakit. Seperti ada penyakit Leo, ada leukemia seperti itu yang didapatkan oleh Leo, bro, bray. Ada pula proyek yang selama ini selalu sukses, selalu didapatkan di sini, selalu ada kegagalan yang didapatkan Leo. Sebagian dari elemen udara sepertinya Leo tidak peduli, bro, bray, karena dia merasa kamunya yang udara. Leo merasa kamunya dari zodiak dari elemen udara zodiak Aquarius yang kencang Gemini. Ya, intinya Aquarius kencang di sini. Kamu juga selalu mendominasi. Sehingga apa yang Leo lakukan menurut Leo sudah benar. Jadi Leo tidak percaya bahwa apa yang didapatkan oleh Leo saat ini itu atas kezolimannya kepada kamunya yang berelemen udara, yaitu khususnya Aquarius. Jadi sama-sama jaga image kamunya ini, Aquarius. Leo merasa bukan teguran, kamu juga mendapatkan teguran. Jadi sama-sama memendam ini. Apa yang Aquarius lakukan kepada Leo, itu pula yang didapatkan oleh Aquarius. Begitu pula sebaliknya. Ini Leo tidak mau meminta maaf kepada Aquarius. Intinya seperti itu, walaupun sudah mendapatkan tabur tuai karma. Di sini pula yang hanya ada penyesalan Leo, atau karena Leo sudah menyelingkuhi kamunya dari elemen tanah dan air. Ini dia ingin, ada keinginan Leo memperbaiki kembali hubungan ini, memberikan kebahagiaan yang selama ini kemungkinan kamunya yang dari elemen tanah air yang memberikan kebahagiaan, dukungan, membuat Leo ini ingin meninggalkan para perebut pasanganmu. Jadi ada keinginan Leo meninggalkan perebut pasanganmu atau meninggalkan pihak-pihak tertentu yang mengendalikan hubungan kamu bersama Leo. Seperti itu juga keinginan Leo. Jadi karma, karena sudah mendapatkan karma Leonya, terutama kamu berelemen tanah air, dia menyesal dan ingin meninggalkan perselingkuhan atau kebohongan yang dilakukan Leo. Intinya seperti itu yang Bunda rasakan, energi karma yang didapatkan oleh
oleh Leo dari Oktober, November, Desember. Saatnya kita lihat lagi apa karma perebut pasanganmu. Ya, perebut pasanganmu dari zodiak Leo. Ini kalau Bunda rasakan perebut pasanganmu saat ini masih merasa wah, masih merasa menggenggam Leo. Masih bisa mengendalikan Leo, ini energinya. Dan merasa memenangkan permainan ini. Kita lihat. Di sini Bunda rasakan perebut pasanganmu ini merasa mungkin di bawah usia kamu. Ya, terlihat cantik, terlihat awet muda, terlihat ganteng seperti itu, apalagi dalam servis ya. Servis kamu tahu sendiri di ranjang, bro, right? Di sini perebut pasanganmu ini belum ada mendapatkan karma, bro, right? Kalau Bunda merasakan sebagian ini, karena dia merasa dia pantas dibahagiakan. Ya, perebut pasanganmu pantas dibahagiakan oleh Leo karena servisan dari perebut pasanganmu, bro, Bray. Di sini perebut pasanganmu mengorbankan segalanya untuk Leo. Jadi, perebut pasanganmu pantas mendapatkan apa yang diinginkan oleh perebut pasanganmu. Di sini mendapatkan seperti tentang keuangan banyak. Tetapi tanpa disadari, ini bisa saja di akhir tahun ini perebut pasanganmu mendapatkan kabar duka. Atau bisa saja perebut pasanganmu yang habis di tangan orang lain. Karena merasa hebat, merasa bisa mengendalikan Leo. Seperti itu energinya. Ada pula, ya, ini akan ada dampaknya ini di akhir tahun ini, bro, Bray. Atau bisa saja Leo mati rasa dengan perebut pasanganmu, sehingga perebut pasanganmu mengancam untuk bunuh diri. Itu yang Bunda rasakan di sini. Walaupun ada ancaman dari perebut pasanganmu untuk Leo, tetapi Leo akan meninggalkan perebut pasanganmu. Dan Leo ikhlas apapun yang dia berikan kepada perebut pasanganmu. Asalkan jangan lagi bersama selingkuhan ini yang Bunda rasakan. Tetapi perebut pasanganmu, anehnya yang Bunda rasakan ini, masih merasa bangga saat ini karena mendapatkan segalanya dengan kebutuhan keuangan. Padahal kalau Bunda rasakan ini, perebut pasanganmu ini mungkin dari, sorry ya, sebagian ini mungkin dari orang biasa, bro, baik, orang susah. Karena mungkin dengan talentanya, dengan kecantikan, kegantengan, sehingga bisa dengan cara menghalalkan segala cara membangunkan rumah untuk orang tua, seperti itu energinya. Tetapi ada korban nanti, ada korban, ada maut yang dihadapi oleh perebut pasanganmu. Intinya di akhir tahun ada maut yang dihadapi oleh perebut pasanganmu. Ini bisa saja orang tuanya, bisa saja kehancuran dia, bisa saja serentak Tuhan tegur perebut pasanganmu. Dan apa yang dia miliki hanya sia-sia begitu saja. Kalau Bunda rasakan perebut pasanganmu. Ada pula di sini perebut pasanganmu mendapatkan karma. Orang tua perebut pasanganmu tidak mengakui lagi bahwa dia mempunyai anak, suka merebut pasangan orang lain. Ada orang tuanya seperti itu, perebut pasanganmu tidak mengakui. Dia malu, ya, orang tuanya malu karena anaknya menjadi perebut pasangan lelaki, pasangan wanita. Ada pula ini perebut pasanganmu ini, ya, mungkin bekerja di dunia yang bagaimana, bro, Bray, akhirnya terjebak dengan penyakit AIDS. Ada penyakit yang akan dialami oleh perebut pasanganmu pula. Tetapi masih merasa jaya ini perebut pasanganmu karena mendapatkan segalanya, keuangan, mungkin mendapatkan apartemen, mendapatkan usaha dari Leo. Di sini akan ada pula jebakan dari pihak tertentu untuk perebut pasanganmu. Intinya di akhir, bisa saja saat ini, kalau Bunda rasakan saat ini perebut pasanganmu mendapatkan kabar yang kurang baik. Kabarnya ini tentang maut, tentang kehancuran. Kehancuran apa yang selama ini dia rasa memenangkan, dirasa oleh perebut pasanganmu,
mendapatkan segalanya, apa yang dia inginkan selalu terpenuhi. Di sini pula perebut pasanganmu, Bunda rasakan ini diteror oleh hantu. Hantu, bro, bray, sorry, ini ada hantu meneror. Atau seseorang yang pernah ada perjanjian dari perebut pasanganmu, tidak terima, ini dihantui. Ada dihantui pula. Seperti dihantui oleh pocong, perebut pasanganmu, ada pula teroran dari ya seperti guru spiritual meneror si perebut pasanganmu, membuat ini perebut pasanganmu berusaha memberi uang kepada yang peneror. Ada pula ada menewaskan, ada tewas, bro, bray. Jadi banyak bertobat, dunia so tua bro bray, sisa kembali kepada diri sendiri. Ada pula apa yang dimiliki perebut pasanganmu saat ini, di sini akan musnah, akan kembali kepada si pemiliknya atau hak kamunya, bro, bray, atau kembali ke Leo. Seperti itu saja yang Bunda tarik energi tentang karma Leo di bulan Oktober, November, Desember. Begitu pula perebut pasanganmu. Tabe.